ada Bang Bob Son. Assalamualaikum Bang Bob. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Bob. Malam, malam. Ya, silakan Bang Bob. Mana punya? Saya diseret-seret di sama Warabu ini. Masalah nyimpan barang bukti. Jadi lucu ya saya lihat terakhir ini, karena apa sesuatu yang tidak benar itu malah disuguhkan ke masyarakat ya, ke penonton ya, lebih tepatnya kepada pemirsa di YouTube. Yang pertama begini, kalau dikatakan menyimpan barang bukti atau menghilangkan barang bukti, yang ada di pernah diputar oleh Ko Julius itu bukan barang bukti, bukan. Yang barang bukti itu yang di channelnya si anak bata. Jadi yang menghapus atau menghilangkan barang bukti itu si anak batanya, gitu. Nah, lalu yang di channelnya Julius dan channel-channel lain yang mutar video anak bata itu apa dong? Kalau bukan barang bukti, begitu ya? Itu petunjuk namanya. Berdasarkan petunjuk itulah makanya pihak yang berwajib atau aparat mengetahui adanya perbuatan yang diduga peristiwa pidana. Nah, kenapa saya katakan itu petunjuk? Karena kalau alat bukti itu segala sesuatu atau barang-barang atau benda yang digunakan untuk melakukan satu tindak pidana atau yang ada hasil dari suatu perbuatan tindak pidana. Jadi yang diambil oleh Kojul itu digunakan oleh si anak bata, atau itu ada karena perbuatan si anak bata, begitu. Sebentar saya close mic dulu, bentar. Ya, jalan nih. Oke, jadi jelas ya. Yang menghilangkan barang bukti itu adalah tadi Vivi bilang si anak bata. Kalau kita punya nyimpan itu, ya karena itu sifatnya sudah di-expose di publik, siapapun bisa ngedownload. Dan ini sebetulnya yang ditakutkan oleh Walabu gitu loh kemarin. Karena Walabu bilang kan teriak-teriak begini, nanti pada saat di pengadilan akan diminta katanya video yang utuh. Dan saya lihat sudah tidak ada di channelnya si anak Batak. Tapi kan yang lain banyak yang punya, banyak yang nyimpan. Nah nanti mungkin itu yang diminta, ya pasti itu yang akan diberikan pada saat sidang nanti. Mungkin juga termasuk Bang Hiro nanti akan menjadi salah seorang saksi, karena kemarin juga sudah dijadikan saksi ya. Waktu udah diputar juga kan Bang Hiro ya? Udah, saya kasih ke polisi. Video kuliah. Oke Bang Bob, lanjut lagi Bang Bob. Lu sambil ngemil nih. Nah, justru kalau tidak ada video yang ditayangkan atau di reaction oleh Ko Julius, perbuatan itu tidak akan diketahui. Itu karena apa? Si anak bata sudah hapus duluan videonya kan. Jadi sangat keliru, salah besar kalau katanya Ko Julius mau ditarik-tarik, mau menghilangkan barang bukti, menghapus barang bukti, atau orang yang memutar video itu akan dijadikan tersangka. Enggak seperti itu. Hukum itu enggak seserem itu. Jadi kalau mau memberikan edukasi tentang hukum, berikanlah yang benar. Jangan memberikan edukasi itu justru keliru dan membawa orang berpikir buruk tentang hukum itu. Nggak bisa seperti itu. Nggak ada. Saksi yang mengetahui itu adalah orang-orang yang menyaksikan, itu ya, lalu menyampaikan untuk tujuan apa? Bukan untuk tujuan melakukan tindak pidana, tetapi agar orang mengetahui bahwa si anak bata itu sudah melakukan satu tindak pidana. Gitu loh. Jadi contoh nih, kayak Ko Julius memutar itu, lalu langsung ditangkap karena dia itu kan memutar video penistaan agama. Lah enggak, memutar itu tujuannya apa? Harus disinkronkan, karena dalam pembuktian nanti antara niat dan tujuan si pelaku atau si terdakwa itu harus sesuai. Saya selalu jelaskan, dalam membuktikan niat seseorang dalam tindak pidana itu adalah maksud dan tujuan itu, niat dan tujuan itu harus sejalan. Nggak bisa gitu loh. Lantas Ko Julius memutar video itu apa, untuk memenista agama? Ya enggak. Enggak nyambung kan? Sementara si anak bata itu, dia buat video itu, apakah itu menista agama? Ya tujuan dia sudah jelas, dia akuin kan? Gitu loh. Kepada media dia akuin, kepada polisi dia akuin. Jadi jangan, teman-teman juga enggak usah takut lah.
Enggak usah takut, bahasa-bahasa seperti itu bahasa yang membodohkan itu. Enggak benar seperti itu. Hukum itu enggak seperti itu. Ya? Artinya apa? Sudahlah, anak bata itu melakukan perbuatannya ya atas perbuatan dia sendiri kok dia pelakunya. Ngapain mau apa menakut-nakuti orang? Oh, kalian akan ditangkap. Oh, kalian begini, udah bohong begini. Dalam hukum itu kan begini. Mengarang bebas itu gampang, tapi hukum itu enggak semudah mengarang bebas. Bukan seperti itu hukum di negara kita. Kalau seperti itu masuk penjara semua orang. Bisa-bisa menonton video itu juga di penjara. Ayo, gimana dong? Gitu ya, Pak Abu. Gitu loh. Lah kemudian ada seseorang membunuh pakai parang. Lalu parangnya ditaruh di satu tempat. Saya datang, terus saya ambil parangnya. Lalu saya buang. Saya nggak tahu. Dan saya tidak punya tujuan untuk menghilangkan barang bukti. Apa saya bisa kena? Wah, menghilangkan barang bukti. Gitu. Yang saya hilangkan parangnya, bukan barang buktinya. Karena saya tidak tahu. Tidak punya niat, tidak punya tujuan. Seperti tindak pidana yang sudah dilakukan oleh si pelakunya. Kan bisa dikejar. Dia menghilangkan alat bukti itu untuk apa? Untuk melindungi si pelaku kah? Gitu loh. Coba ditanya aja. Tanya ketika ditanya polisi, kenapa saudara memutar ulang video itu? Ya biar dia ditangkap polisi. Gitu loh. Ya saya simpel aja jawab. Biar dia ditangkap. Kenapa? Emang kalau di... Ya kan diketahui oleh masyarakat. Diketahui oleh pihak yang berwajib ada video seperti itu. Beres. Gitu loh. Itu kan video seseorang melakukan tindak pidana. Itu yang diputar sama Koji Lewis itu. Itulah video ketika si anak batak melakukan penistaan agama. Itulah video ketika si anak batak melakukan penistaan agama. Kalau tidak ada video itu, si anak batak malah justru bisa bebas. Bisa bebas, bebas, bebas-bebasnya. Jadi video itu bukan video si anak batak. Tetapi yang ditayangkan oleh Ko Julius dan teman-teman yang lain itu adalah menunjukkan si anak bata melakukan tindak pidana atau melakukan diduga melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan adanya video itu bisa ditunjukkan, bisa didengar apa yang dia bilang. Kalau tidak coba gimana? Dihapus itu dari channelnya. Dari channelnya udah dihapus kan? Begitu. Nah, jadi ada yang konsultasi, nanya-nanya ke saya. Saya tegaskan, nggak ada jalannya. Mau sampai kemanapun, mau pakai hukum apapun digunakan, nggak bisa. Turut serta melakukan, membantu melakukan, ya, itu beda. Pasal 55 KUHP itu ada penyertaan itu, delneming. Itu loh, 5556 itu. Ada pasalnya. Bukan seperti yang dilakukan Ko Julius dan teman-teman yang lain. Oh, kacau itu, kalau seperti itu. Kalau yang Umi lihat Bang, ini si Bang Rudy Yohanes ini dia terlampau panik, akhirnya dia ribet sendiri gitu loh, cari kambing hitam, sikat sana sikat sini. Padahal kan sudah jelas dari pernyataan pihak kepolisian saja ini kasus anak batak ini akan dikembangkan sehingga bisa sampai kepada orang yang ikut serta dan membantu gitu kan. Jadi yang dicari bukan yang berlawanannya tapi yang ikut serta dan yang membantu. Pernyataan dari kepolisian kan seperti itu. Jadi sebenarnya begini, ini kalau saya lihat ya berita yang ada di Tribun Medan itu, anak batak mengatakan begini, kenapa dia melakukan itu? Dia ingin meniru youtuber-youtuber lain, apologet ya. Kristen ya, dengan tujuan mendapatkan subscriber dan uang. Artinya berdasarkan informasi dari si anak batak ini, dia termotivasi, ya, dia termotivasi. Ada orang yang menjadi motivasi bagi dia. Sekarang pertanyaannya, si anak batak ini termotivasi atau dimotivasi? Beda ya, termotivasi atau dimotivasi. Bedanya apa? Termotivasi itu tidak ada yang menggerakkan dan tidak ada yang digerakkan. Dimotivasi itu ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan. Atau ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Gitu loh. Nah ini kan nanti dalam proses penyidikan berkembang. Berkembang. Di situlah nanti tindak pidana itu apakah berdiri sendiri, ya, atau ada aktor intelektualnya, atau ada yang turut serta melakukan, atau ada orang yang membantu melakukan, atau ada orang yang membiarkan melakukan, itu semua ada. Jadi kualitas masing-masing orang itu ada, dan itu nggak bisa dibohongin dalam proses penyidikan. Bang, kalau kemarin lihat BAP yang pertama, si anak batak itu kan dia
bilang, karena saya lihat banyak orang-orang di YouTube bikin konten seperti itu. Polisi kan bilang, contohnya siapa sebut nama? Ya contohnya Yonatan Nandar, HMC, sama Bom-Bom Solata. Nah ini gurunya nggak disebut gitu loh. Mentornya nggak disebut. Sebenarnya ya penyidik pasti bisa lah mengumpulkan bukti-bukti itu saja sih. Saya yakin, bukan dari omongan ya. Penyidik itu nggak bekerja dari apa yang diomongkan tersangka saja. Kalau penyidik bekerja dari apa yang disampaikan oleh tersangka saja, ya semua tersangka bisa bebas lepas. Namanya tersangka pasti bohong. Kasusnya bakal gitu. Selesai ya. Iya. Tapi apa penyidik kan nanti, ya dia akan mutar balik lagi video-video yang ada si anak batak di dalamnya. Penyidik kan nanti kan mengkodekannya itu seperti itu. Untuk bisa mengkodekannya atau mengelompokkannya, mana orang-orang yang justru apa menentang si anak batak atau orang-orang yang memotivasi si anak batak. Itu loh. Kalau saya penyidiknya, saya akan kumpulkan semua video-video. Saya lihat komunikasi dialog yang terjadi dalam setiap video itu. Kemudian saya akan tandai orang-orang ini. Kemudian saya cek lagi satu persatu orang-orangnya. Apakah sewarna? Apakah satu tujuan? Apakah satu niat? Dari situ kan dapat nanti. Lalu cek lagi, pernah nggak si anak batak komunikasi dengan orang itu? Oh pernah. Pernah nggak bertemu? Oh pernah. Pernah nggak sharing-sharing? Oh pernah. Ya penyidik tinggal minta aja nomor si anak batak, Telkomsel atau apa, minta ke provider, buka semua chatting WA-nya. Betul. Atau bentangkan semua komunikasinya. Dari itu kan dapat. Siapa saja yang dihubungi sebulan terakhir, dua bulan terakhir, tiga bulan terakhir ya, banyak gitu. Betul. Karena kemarin kan waktu diperiksa itu justru yang bersih itu chattingan sama ini, sama si Bang Rudy. Yang lainnya masih ada katanya. Nah kalau itu nanti kita serahkan ke penyidik saja lah ya. Saya juga melihat ini sudah semakin kemana-mana pembahasannya. Makanya saya kadang bingung gitu kok. Nggak bisa, zaman sekarang nggak bisa menutupi perbuatan itu dengan membangun opini. Betul. Gitu, nggak bisa. Jadi bukan berarti ketika dibangun opini seolah-olah Julius juga terseret begini. Orang yang sesungguhnya terlibat malah tertutupi, nggak bisa. Malah dia yang membabi buta gitu kan, seolah-olah padahal sebetulnya kalau melihat Bang, dengan cara sikap dia seperti itu, orang ini akan semakin menyoroti gitu kan, akan semakin menyorotinya begini, ini orang kayaknya biasa-biasa aja, tapi ini kayak dia sendiri yang akan turun tangan untuk menyediakan 5 lawyer dan semuanya adalah dokter semua begitu kan. Ya kalau misalkan dia tidak ada keterkaitan dengan itu, justru ini kan yang dimaksud oleh kepolisian itu, yang ikut serta dan membantu. Nah, ini membantunya di sini kan masuk ke situ. Apa ya? Suatu perbuatan pidana gitu. Dengan berlandaskan negara ini enggak adil. Aduh, kita ini mau jadi manusia seperti apa sebenarnya gitu. Kok orang jahat dibela? Kok orang jahat didukung? Itu loh. Berdalih minoritas mayoritas. Aduh, sudah kampungan, itu udah kuno kawan. Di Indonesia hari ini enggak ada lagi kayak gitu. Nah, itu Bang. Mereka enggak ada lagi gitu. Yang menghukum, yang menjerat si anak batak itu bukan hukum Islam, hukum positif, hukum pidana, hukum yang diterbitkan, yang dikeluarkan oleh bangsa kita, pemerintah kita, negara kita. Ya tapi kenapa si Anu begini gak ditangkap, si Anu begini ditangkap? Lah yang salah bukan hukumnya, yang salah bukan mayoritasnya, berarti yang salah penegak hukumnya. Ya proteslah sama penegak hukumnya. Itu loh. Ketika penegak hukum yang tidak menjalankan hukum, bukan hukumnya yang salah. Itu harus bisa kita bedakan. Kalau kita nggak bisa bedakan itu, nanti kita jadi orang-orang bodoh. Melihat masalah di depan mata, tapi yang diketahui bukan masalah yang sebenarnya. Kita digiring hanya untuk, ya biar mendapatkan dukungan simpatik. Gitu loh. Kacau ini. Berdalih. Bahwasannya seperti ini, itulah hukum. Apalagi MYM itu, wah negara ini tidak adil, negara ini tidak adil. Gak usah banyak, ini gitu loh. Simpel saja, ketika ada orang, ketika, contoh deh, ketika UAS ngomong di salib itu ada jin, dia kan keberatan. Dia keberatan. Lah terus, ketika si anak batak bilang Allah Subhanahu Wa Taala itu penipu, maunya ente, gak usah ada keberatan begitu. Jangan jadi orang munafik lah. Tapi UAS kan gak ditangkap, bukan begini. Lihat lagi kenapa tidak ditangkap. Gitu loh. Saya selalu bilang sama kalian, ayo kita debat. Debat terbuka, undang yang katanya dokter, ayo. Gitu loh. Kita kaji.
antara yang dilakukan UAS dengan yang dilakukan siapa? Anak Bata, ayo. MKC, ayo. Kita kaji. Di mana perbedaannya dan kenapa tidak bisa dijerat dengan pidana? Itu. Silakan. Saya umpamakan seandainya si anak Bata itu bicara di kamarnya kepada 50 orang yang semuanya beragama Kristen, tidak ada orang lain yang tahu dan tidak disebarluaskan dan tidak disampaikan di muka umum, tidak akan bisa dipidana si anak Bata. Karena tujuannya bukan untuk menistakan agama, mungkin bisa saja untuk perbandingan. Karena dia dalam apa? Dalam kajian agama Kristen. Sah-sah saja, boleh saja. Tapi kalau motonya, tujuannya, niatnya memang untuk menistakan agama, ya siap-siap kena jerat sama hukum pidana. Hukum itu nggak bisa dibohongi. Ente niatnya jalan ke pasar, itu nggak akan bisa ditutupin. Apa niat Anda? Mau niat jahat atau niat buruk? Di dalam hukum akan ketahuan. Gitu. Akan ketahuan. Nggak bisa. Semua itu sudah diuraikan dengan baik di dalam hukum. Dalam delik-delik dalam satu pasal. Gitu loh. Saya jujur, saya sangat-sangat sedih melihat ketika ada orang yang menggerakkan orang lain untuk mendukung seseorang yang sudah melakukan kejahatan. Terus mau dimaklumin begitu saja. Kalau saya mengatakan yang dilakukan si anak Bata ini bukan lagi penistaan terhadap agama, tetapi penodaan sila pertama. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya itu ya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak Presiden, Pak Jokowi, itu Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala loh. Anda hormati presidennya, tapi Anda tidak hormati Tuhannya. Gak nyambung. Kalian itu otaknya udah baling semua. Makanya kalau mau debat, kalau mau ini tuh, berdebatlah sesuai tupoksi masing-masing. Ya, objektif, jangan subjektif. Harus berpikir objektif. Saya selalu bilang, selalu katakan, berbicara tentang Tuhan, Anda itu sama dengan menantang maut. Anda menantang Tuhan, itu Anda menantang maut. Tuhan siapapun itu jangan Anda tantang. Ya, karena di dalam agama manapun tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menantang Tuhan orang lain. Nggak ada. Yang diajarkan itu jauhi, jangan sembah. Itu loh, sembah Tuhan yang benar. Itu yang diajarkan. Lah ini malah dia nantang-nantang, dia rendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca lagi itu muka dinar, pembukaan undang-undang dasar itu. Atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu loh. Itu jelas, masa dinodai? Mau bicara tentang agama Islam? Bro, enggak, bukan masalah Islam. Ini masalah negara. Anda sudah menodai sila pertama. Anda sudah menodai semua yang diakui oleh para pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi, enggak usah membangun opini yang justru membodohkan kalian semua. Ayolah. Ya. Kita ini orang-orang beragama. Kalau kita orang beragama, bicaralah jujur. Coba jujurlah. Anda mengaku seorang apologet, bicara tentang Alkitab, tentang Yesus, tapi Anda tidak jujur. Anda tidak jujur. Maka yang keluar dari mulutmu hanya kemunafikan. Tidak perlu Anda sebut nama Tuhan, tidak perlu Anda sebut nama Nabi. Ketika Anda bicara jujur dari mulutmu, Anda itu orang yang beriman. Anda itu orang yang beragama. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya, Bang Laskar Jihad Media. Ya, silakan, Bang Bob. Iya. Gimana tadi, Umi, pertanyaannya? Ya maksudnya ini, kalau misalkan kan sekarang selalu berbicara mayoritas minoritas, negara tidak adil, penegak hukum tidak adil terhadap minoritas. Yang Umi bilang jangan salahkan negara, jangan salahkan penegak hukum. Tapi kalian nih bikin laporan itu punya bukti enggak? Punya bukti, karena kan setiap laporan itu minimal dua barang bukti mungkin, Bang. Iya kan? Nah, ternyata ya. Kalau yang MYM laporkan ini tentang Kok Julius, dia nggak tahu kronologisnya seperti apa, yang sebenarnya hanya menonton di channelnya Rudy Yohanes katanya. Itu loh model laporannya dia. Makanya saya bilang, Mi, mereka ini sebenarnya tidak tahu hukum, tapi patentengan, gitu loh. Ya, patentengan, sok tahu, sok pintar, gitu. Mereka ini hanya memanfaatkan orang-orang yang punya rasa jengkel kepada Ko Julius. Jadi karena jengkelnya, biar ayo kita lapor, ujung-ujungnya donasi. Lihat deh, setiap ada masalah mereka bermuaranya ke donasi. Mereka ini sebenarnya para penghamba uang, gitu loh. Para penghamba uang. Penghamba Tuhan ya? Bukan. Dikit-dikit. Ya, untung kan ribut sama orang bom-bom itu si Pak Labu. Masalah donasi sama hukum utabarat kemarin. Iya. Karena apa? Ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya, sebenarnya kita malu lah, gitu ya. Masa melakukan kejahatan didanain? Betul. Itu loh. Menghina, menghujat Tuhan orang lain didanain? Itu loh. Kalian ini sebenarnya orang-orang apa sih? Jangan bawa-bawa nama Kristen, ah.
malu, ya, kasihan sama umat Kristen yang lain. Kalian bawa nama Kristen, bawa nama Tuhan, berdoa, tapi habis itu orang jahat kalian dukung. Mikir, daripada kalian sumbangkan itu kepada orang-orang jahat, lebih bagus kalian sumbang ke gereja deh, kasih perpuluhan atau ke anak yatim gitu, yatim piatu atau panti jompo atau apalah itu, bermanfaat uang kalian gitu loh. Belajar dari MKC, kalian donasi berapa miliar itu, ujung-ujungnya berapa coba, 4 tahun 6 tahun kan dihukum juga kan. Gitu loh. Udah gitu gak diurus juga ya. Iya. Habis MKC mendekam di penjara, uang kalian habis, Saifuddin Ibrahim menari-nari, Pak Ujang menari-nari, beres. Bang, kan si Paul Zong itu kan dia kan buronan ya, buronan negara, DPO negara begitu kan. Nah kemarin kan MYM itu ya alasannya siapa? Bukan alasannya, dia memang ada kegiatan katanya keluar. Nah di luar itu kan ketemu sama Paul Zong berfoto bareng. Nah itu gimana tuh ininya? Statusnya dihukum gimana kalau orang-orang yang semacam melindungi atau satu lingkungan dengan orang-orang yang tahu tempatnya itu DPO itu tuh gimana, Bang? Sebenarnya harus diperiksa sama penyidik itu. Karena dia bertemu dengan DPO, DPO itu kan dicari. Harusnya dia diperiksa, dicari tahu bertemunya di mana, posisinya di mana, urusannya untuk apa, itu harus diperiksa sebenarnya. Tapi mungkin informasi itu karena belum sampai ke Bareskrim, makanya mungkin si MIM ini belum diperiksa. Ya, dan Ubi pernah ngobrol, Bang, sama orang Mabes ya. Bahkan katanya di Zoom juga jangan sampai kita satu Zoom dengan DPO negara gitu ya. PO negara ini kan, satu Zoom pun jangan, karena kita akan dianggap melakukan kejahatan yang sama. Apa itu benar, Bang? Iya, dapat dikatakan begitu, dapat disimpulkan. Harusnya kalau kita tahu DPO, kita laporkan ke polisi kan, bukannya malah kita nongkrong bareng. Ngopi pula lagi. Berarti kan ibaratnya melindung apa ya, melindungi apa ya, penjahat ya, Bang Bob ya. Iya. Sebetulnya kalau melihat sih apa yang dilakukan MYM ini nantinya akan blunder juga, akan menjadi masalah buat dia sendiri, Bang. Ya karena contohnya model pelaporan ini juga kan nanti mungkin akan dianggap pelaporan palsu gitu kan. Maksudnya pelaporan palsu karena dia sendiri tidak tahu kronologisnya seperti apa, tidak punya barang bukti, dan yang dijadikan dasar untuk pelaporan itu adalah karena dia nonton videonya panas. Lagian gini Umi, yang mau dilaporkan ke Julius itu apa? Yang gambar titik itu? Iya katanya. Pergi ke sekolah, ke laboratorium sekolah. Sekolah itu banyak itu gambar titik kayak gitu. Laporkan lagi. Padahal tadi si Rudy Yohanes udah bilang masalah foto Yesus itu, gambar Yesus itu tidak kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan gambar titiknya itu. Umi bilang itu gambar titik karikatur, kenapa dipermasalahkan hukumnya? Lagian begini Umi, itu yang selalu saya bilang. Kalau dikatakan itu gambar Yesus, siapa saksinya yang mau dihadirkan ke pengadilan bahwa itu memang yang gambar Yesus? Yakin dia, kan? Betul. Siapa coba? Gitu loh. Sampai detik ini belum ada yang bisa mensahkan atau memateraikan itu adalah gambar Yesus yang sebenarnya. Itu loh. Siapa saksinya? Bisa dihadirkan saksinya ke persidangan? Yang bisa meyakinkan bahwa itu benar-benar Yesus ya? Iya. Loh, dia kenapa bilang titik terus menulis Yesus? Lah emang Yesus gak punya titik? Kita objektif, ayo, objektif gitu. Yesus itu manusia tidak? Manusia. 100% manusia. Kalau Yesus 100% manusia, dia punya titik sama seperti manusia yang lain, laki-laki yang lain. Kalau Yesus tidak punya titik, berarti dia kelainan. Saya gak mau dibilang Yesus itu ada kelainan. Nah ini Bang, yang dipermasalahkan itu kan yang tema daripada apa yang disampaikan oleh Pak Hendri Tan itu kan. Titik Yesus itu hanya sebagai aksesoris pada... Iya kan, kembali lagi artinya Kojulius itu kan di situ dia hanya mereaksi ya, itu loh, mereaksi loh, bukan itu inisiatif, idenya, tujuannya apa? Coba apa lagi, baca lah, dengar lagi itu konten itu. Justru Kojulius itu menyerang HDT-nya,
menyudutkan hadisnya karena pemahaman yang dangkal mengatakan seperti itu, gitu loh. Jadi itu makanya saya bilang itu hanya cara bagi mereka untuk meraup ya dukungan dalam berbentuk materi. Kalau kita berbicara secara hukum materialnya, ayo kita diskusikan. Undang saya, tapi kita bicara objektif ya, jangan subjektif, harus objektif. Saya siap. Gitu loh. Tapi kalau di kepala kita sudah subjektif ya itu tidak akan ketemu ujung-ujungnya nanti ya, kembali lagi akan subjeknya siapa itu nanti. Gitu loh. Kalau katanya foto itu ada foto ya, dulu waktu sekolah saya banyak foto kayak gitu di sekolahan. Apalagi ketika belajar organ reproduksi manusia. Mm-hmm. Nah, itu dipelajarin kok. Dan itu bukan yang tabu. Itu bukan hal yang tabu kalau dalam pendidikan itu. Gambar itu. Yang tabu itu kalau yang diungkap itu foto telanjang manusia. Itu loh. Itu baru pornoaksi pornografi. Pahami lagi. Gitu loh. Pahami lagi itu apa arti pornoaksi pornografi. Ya. Kalau seperti itu nanti orang praktek di sekolah dibilang pornografi pornografi. Orang jualan yang pakai biologi. Iya, orang yang jualan di toko-toko itu kan ada itu patung-patung manusianya, tempat apa nyantolin baju-bajunya. Nanti dibilang lagi itu pornografi pornoaksi. Gitu loh. Saya bukan melihat Kojuliusnya, tidak. Saya melihat apa yang mereka permasalahkan tentang yang diupload atau dimuat oleh Kojulius. Bisa dicek, saya sama Kojulius nggak pernah WA-WA ngobrol, telepon, atau dia minta pembelaan dari saya. Nggak pernah itu. Bahkan waktu kasus anak Batak, Kojulius menyesalkan. Itulah dari awal sudah kuingatkan. Bang Bo. Itu selalu Kojulius bilang. Nggak ada. Kojulius bilang, biar aja mati situ Bang Bo. Nggak ada. Itu juga Umi gini Bang, sebelum beberapa hari sebelum dia kena kasus itu, dia itu nyerang-nyerang Umi terus kan. Umi juga udah peringatkan berkali-kali, hati-hati. Tapi dia nentang hukum. Laporin aja, Mi. Dia sendiri yang ngomong kayak begitu. Artinya dia sudah tahu, ya bukan nggak tahu, dia sudah tahu kalau perbuatannya itu sudah jelas-jelas melanggar hukum. Nah, ini beberapa 2-3 hari kemudian baru keluar dia bikin konten seperti itu. Artinya kan, karena sebelum konten-konten sebelumnya kan yang dihujat Rasulullah, yang dihujat Malaikat Jibril, yang dihujat Al-Quran, seperti itu. Umi udah peringatkan berkali-kali itu Bang, sampai di WhatsApp sendiri Umi peringatkan, hati-hati kamu bikin konten. Tapi dia ya kayak begitu. Di live chat laporkan saja. Menantang begitu loh. Nah dia kan selalu begitu dari awal juga. Kan begitu. Semua orang dianggap dia remeh. Semua orang dianggap dia itu main-mainan gitu. Saya sudah bilang. Sejak saya melihat si anak bata menyemburkan fitnah tentang Tuanku Imam Bonjol, saya sudah ingatkan. Dan saya sudah bilang. Satu saat kau pasti terjebak dan terkepleset. Kau masuk penjara. Karena dia dengan modal bahan data yang sangat minim, dia berani ngomong sesuka hatinya. Jadi by order, ada yang mengorder begini, dikirim mungkin tulisan atau artikel tanpa dia uji kebenarannya, dia langsung jadikan itu, wah. Ya? Gitu loh. Dan ada satu-satu konten yang lucu, dia nantang Pak Menahem Ali sampai 3 video itu Bang. Kita udah tahu Pak Menahem Ali ini kan memang dia ahli dalam bahasa Ibrani. Ah udah gitu, dia tantang-tantangin sampai ngerendahin itu ya. Apa data apa yang kamu pakai, Menahem? Wah sampai seenaknya dia. Kamu tidak paham Torah ini yang namanya Torah, dia nunjukin buku The Torah berbahasa Inggris, kan diketawain. Di mana ada Torah berbahasa Inggris begitu kan? Nah sementara dia sendiri tidak bisa melafazkan bahasa Inggris aja, dia tidak bisa. Artinya ini ada yang mensuplai juga buku untuk menyerang Pak Menahem. Karena bukunya ya lumayan lah, kalau misalkan dibeli itu lumayan mahal mungkin ya, yang diliatin sama si anak Batak ini waktu dia nantang-nantang Pak Menahem Ali. Karena gini, menurut pengakuan di videonya itu, ada kawan saya yang kasih tahu ini tantang Menahem Ali, katanya gitu. Jadi memang si anak Batak ini bekerja dengan di bawah perintah Bang. Karena dia sendiri mengatakan ada kawan saya yang telepon, tantang Menahem Ali. Nah, dia sampai bikin video, tiga video tantangan buat Pak Menahem Ali. Dengan merendahkan, begitu merendahkannya ilmunya. Belajar di mana itu Torah segala macam begitu. Ya, makanya saya bilang, ya, saya bukan merendahkan si anak bata. Dia juga dulu pernah bilang pengacara apalah kayak kau itu katanya. Dia sendiri satu semester aja belum pernah duduk di fakultas hukum. Mau mengukur saya ini pengacara seperti apa? Kan udah nggak nyambung ya. Itu.
Tapi kalau tadinya kami sesama pengacara, ah, bolehlah ya. Ini dia jangan satu semester, satu hari aja nggak pernah duduk di Fakultas Hukum. Eh ngomongin pengacara apa kan udah, gitu loh. Udah itu dia tuh mengukur orang dengan ketololannya, dengan kebodohannya. Sebenarnya kalau saya tuh malu loh, malu saya seperti itu. Tapi ya itu tadi karena motivasi dia kan sudah terjawab untuk subscriber dan uang, gitu loh. Karena ya jujur saya bilang di YouTube ini masih banyak orang-orang bodoh yang mau uangnya dikuras dengan cara-cara yang jahat gitu loh. Dan mau memberikan uang untuk orang-orang seperti itu. Gitu. Nah, kemudian itu ada di live chat itu melaporkan manajer Ali. Aduh, ayo lapor deh, lapor gitu. Lapor aja gitu. Ustaz Juma, Bang Umar, semua dilaporkan MIM. Lapor aja lah si MIM itu lapor. Gitu loh. Yang mau dilapor apa coba? Kajian-kajian dilaporkan. Coba MIM itu kayak Ustaz Kainama, ya. Coba ketika berbicara ada rujukan data validnya. Ada rujukan data validnya. Ustaz Kainama itu enggak pernah ngomong kosong kayak sanak bata. Hanya berdasarkan asumsi. Ini maksudnya si Scott itu kenapa? Si Scott yang ini yang nyuruh-nyuruh si anak Batak. Ya kalau sebenarnya makanya saya bilang ini yakin saya pasti dikejar sama penyidik. Ini bakalan ketangkap semua. Mereka pikir kalau ininya sudah dihapus enggak bisa. Aduh, mungkin di tahun-tahun yang lalu bisa begitu. Zaman sekarang tuh dengar tuh Krisnamurti. Ada teknologi baru. Hah? Mau operasi plastik sekalipun bisa ketahuan itu orangnya siapa. Nggak bisa lah. Lagian saya gini loh. Siapa sih anak bata gitu. Tapi bagi mereka yang merasa puas dan bangga dengan kelakuan si anak bata, ya. Gitu loh. Saya jadi teringat seperti apa kejadian di daerah mana itu. Teroris itu memanfaatkan anak kecil untuk membunuh para musuhnya, untuk membuat teror, meledakkan bom itu menggunakan anak kecil. Saya jadi teringat begitu. Jangan-jangan ini mereka ini sudah sindikat ya? Itulah sudah sindikat sengaja menggunakan orang. Waktu itu Rudy Yohanes pernah ya dia live terus memperkenalkan pengacaranya, satu pengacaranya. Nah Umi lihat juga sebagai orang yang awam begitu ya. Pada saat pengacaranya berbicara tentang Julius, justru malah mendorong Rudy Yohanes untuk membongkar ya, untuk men-share, membagikan data pribadi ya, data pribadi termasuk nomor handphone, nama asli, alamat itu di umum. Ya tujuannya untuk melakukan penekanan ke Kok Julius. Nanti akan kita sebar untuk mensomasi Julius kepada orang-orang Batak di seluruh, pokoknya di seluruhnya katanya gitu. Artinya ini kan sudah pelanggaran penyebaran informasi pribadi, Bang. Dan itu dilakukan yang oleh katanya itu pengacaranya. Jadi makanya saya bilang mungkin pengacaranya belum tahu ya. Sekarang itu ada undang-undang data pribadi. Betul. Itu baru disahkan tahun 2022. Kalau Kok Julius mau dilaporkan yang menyebarkan data pribadi dia itu masuk hukumannya 5 tahun. Umi juga udah sarankan, Kok Jul, data pribadi Kok Jul tuh udah di-share. Udah nggak apa-apa, gugat aja sekalian karena ini udah kena gitu loh, sudah disahkan sekarang itu pidana Umi, menyebarkan data pribadi orang lain itu tanpa persetujuan orang itu udah pidana sekarang. Gitu, nggak bisa sembarangan itu loh, apalagi tujuannya untuk mengancam keselamatan orang yang memiliki data itu bisa pidana 7 tahun. Itu pun si Walau nyuruh orang Batak untuk cari si Bang Julius, orang Batak yang diinginkannya sama dia. Emang luar biasa kali buat Rabu nih. Iya, jangan seperti itu. Makanya saya bilang, ya kalau seperti itu nanti ujung-ujungnya apa? Itu menjerat leher sendiri. Nanti terjadi sesuatu, ya itu bisa menjadi provokasi, menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak pidana itu pidana juga. Itu pidana juga. Jadi udahlah, gitu loh. Urusan pribadi masing-masing yang diselesaikan pribadi lah. Urusan selesaikan aja lah, telepon ngobrol atau apa. Kalau bila perlu kira-kira udah cocok, laporkan polisi langsung udah selesai beres. Jangan nambah-nambah penyakit. Gitu loh. Mereka, siapa yang bisa bilang perbuatan anak bata itu benar? Itu saja. Jangan mencari perbandingan. Jadi kalau katakanlah orang itu jahat. Jadi karena orang itu jahat, kita pun harus melakukan kejahatan. Gitu loh. Kan enggak? Apa itu bisa dibenarkan? Wow, saya pukul tetangga saya. Terus ditanya polisi, kenapa Anda pukul, Anda aniaya, penganiayaan gitu. Iya, karena tetangga saya yang sana juga menganiaya tetangganya, tapi nggak ditangkap polisi. Itu tangkap juga dong, saya jangan ditangkap. Emang bisa gitu? Nggak bisa, bro.
Itu logika logika sesat itu namanya, seperti itu. Nggak bisa. Saya lihat itu juga ada foto Kojilius disebar namanya, sampai Paul Zhang juga menyertakan alamat rumah Kojilius. Itu sudah melanggar undang-undang ini loh, data pribadi loh. Itu ada undang-undang yang baru. Makanya ya kawan-kawan pengacara sering-sering lah baca-baca undang-undang yang baru. Biar jangan salah ngasih masukan ke klien. Akhirnya nanti kliennya malah masuk penjara. Gitu loh. Jadi nggak bisa sembarang menyebarkan data pribadi orang sekarang. Kacau nanti. Ini baru kemarin bang, baru tanggal 17 Oktober disahkan ya bang? Iya, baru itu. Saya dapat itu kebetulan karena saya kan legislatif drafting. Saya kan pernah ikut ini pendidikan penyusunan perundang-undangan. Jadi kita punya grup yang memang ini legal draftingnya itu, yang legislatif drafting itu tadi. Jadi saya tahu. Gitu loh. Undang-undangnya masih hangat, hati-hati nih ya, coba undang-undang nih. Masih hangat banget nih 17 Oktober. 17 Oktober baru belum 1 bulan ya. Ini saya baca ya, ketentuan pidana yang pasal 67 ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. 5 tahun. Denda 5 dan miliar. Denda 5 miliar. Itu loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dipidana dengan penjara 4 tahun. Ah, mampuslah itu yang mengungkap data pribadi orang kemarin. Itu dilakukan oleh pengacara lagi. Mendorong ya. Mendorong dan Rudy Hannes yang sudah membagikan. Bahkan dia bikin konten aja, Bang. Kemarin si Rudy Hannes itu terbongkar data pribadi Julius itu dibuka tuh. Ini apa, foto-foto segala macam. Iya. Itu pasal 65 ayat 2. Telepon, alamat. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Itu jelas loh. Ayo gimana dong itu kalau kayak gitu. Kok Julius tinggal lapor tuh, kacau lah kita, selesai lah kita. Itu Umi mungkin ada seminggu kebelakang lah bang. Ya sekitar 5 hari lah Umi bilang kok. Itu si Walabu tuh sebarin data pribadi, udah itu udah kena bang. Umi bilang kayak gitu, kan udah kasih tahu. Karena sekarang undang-undang penyebaran data pribadi, undang-undangnya sudah ditetapkan. Sudah sah ditetapkan. Itu loh, makanya saya bilang selesai kan. Ini tinggal, kalau Juli sempat ngelapor itu putus. Masuk. Caranya pun masuk juga ya. Makanya saya bilang kalau bicara hukum itu bukan seperti asumsi, nggak boleh. Ya, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai sembarangan. Ya, kita ini bisa menjadi, mau menjadi orang hukum itu bukan gampang. Kita tuh belajar dulu, ya. Ikut pendidikan ini, ikut pendidikan itu. Nggak segampang yang kita lihat di TV. Yang kita lihat di TV itu orang-orang yang sudah belajar, ya. Sekolahnya sampai kemana-mana. Gitu loh. Jadi, ya, itu kan tadi kita sama-sama lihat. Ternyata ada pidananya itu. Gimana itu, coba. Ya, kalau Kak Julius mau lapor, tinggal lapor aja, selesai kan. Malah aneh-aneh aja itu. Saya kasihannya dengan murid-muridnya Walau ini. Itu yang saya kasihankan gitu. Menasib sama dengan siapa nanti si apa namanya? Rudy Simamora gitu. Ini saya yakin Rudy Simamora ini, saya yakin ini korban. Dia orangnya baik gitu. Dia sangat baik. Setiap saya diskusi sama dia pertama kali, dia selalu bertanya, dia ujung-ujungnya dia minta maaf. Ini saya suka sama dia dulu. Bang Tiger, kalau aku nanya nih, kalau ada istilah menghujat-menghujat ini, beranggapan ini menghujat, beranggapan apa, aku minta maaf ya. Saya suka gitu loh, dengan si Polisi Mamura ini. Tapi giliran dia dekat dengan Walabu, makin nggak bisa terkontrol dia. Nah inilah makanya kepanikan Walabu ini gitu loh. Karena dia ini adalah mentornya. Apalagi dia ngaku itu adalah murid, ya, Polisi Mamura ini adalah murid dari Walabu.
Dan itu pun dia walaupunnya akan mencetak lagi para debater kalau seandainya si Rudi Sumoro ini ditangkap, dan itu pun dia pakai topeng kemarin, itu pun saya kasihan juga gitu. Aduh, makin kuatnya anak. Ya silakan Bang Bob. Iya, baik. Jadi seperti itu ya. Ini karena saya kebetulan juga besok harus ada agenda pertemuan dengan klien. Saya ini nggak bisa lama-lama ini, Bang Umi. Jadi ya, mungkin Mungkin besok malam saya mau buat live itu mengangkat tema itu. Apakah yang memutar video anak Batak bisa dipidana atau tidak? Gitu. Jadi mungkin insya Allah di channel saya itu kita putar. Kita bedah ya, kita bahas. Bagi teman-teman yang mau hadir, silakan hadir besok ya. Mungkin jam 8 atau jam 8 malam dah. Begitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kita saling berbagi dan beredukasi di live malam ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Tidak memperpanjang lagi, saya Bob Susan Sesimbolon, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.